semua kerja dan partisipasi para orang tua siswa. Jadi suatu kebanggaan bagi kita semua para orang tua bahwa tahun hari ini kerja dan partisipasi kita. Kami dari pemerintah sekolah, khusus pemerintah sekolah juga untuk mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Dan semoga Tuhan memberikan kesehatan, kemurahan hati, rezeki kepada kita semua orang tua. Yang kedua, kepada pemerintah kepada ibu guru, kepala, yang telah membimbing anak-anak kita ini bisa mengadakan mata pada sore hari ini. Kami juga mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih banyak. Di mana para ibu dan bapak telah bekerja keras mengajari dan mendidik agar bisa nantinya kata pada malam ini sukses seperti yang kita harapkan. Jadi kiranya kami juga dari sekolah mengucapkan semoga Tuhan memberikan kesehatan, kesabaran dan kabar rezeki kepada bapak dan ibu guru. Akhirnya kepada anak-anak kami, apabila nanti ada tugas kamu di depan atau kali pergi misi atau apa itu, kalian harus memahami bahwa kalian mengadakan tugas itu adalah ibadah. Jadi jangan memalukan. Karena orang tua kita sudah ada di sini walaupun sendirian, saya harus bapak-bapak atau dua orang. Kemungkinan bapak-bapak itu bukan hanya saya pada anak-anak, tapi ini juga kira-kira. Dan tidak banyak yang mengatakan semoga Tuhan mengetahui acara kita ini dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti, sukses dan damai Natal kita bawa sore ini yang kita rayakan. Akhirnya kami dari pemerintah sekolah mengucapkan selamat hari Natal 25 Januari 2020. Terima kasih.
puji dan syukur ya Tuhan. Kami ucapkan kepada-Mu di sore ini di tempat-Mu yang kudus ya Tuhan, di mana Engkau perkenankan keluarga besar SD Negeri 0840-86 Sibolga merayakan hari kelahiran-Mu ya Tuhan. Pujian ayah serta syukur ya Tuhan akan mereka perkenankan, akan mereka memperkenalkan firman-Mu kepada yang hadir nantinya. Kiranya ya Tuhan perayaan ini dapat berjalan dengan baik dan menjadi kemuliaan yang agung dan sukacita untuk kami. Tuhan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ya Tuhan dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan. Amin. Jika inilah dari depan ini Shalom dilihat kawannya, terus disalam, jawabnya selamat Natal ya. Ya. Oke. Shalom. Semangat. Nanti suaranya sampai dengan Kuala Lumpur, biar kedengaran ya.
yang Tuhan kasih kepada Musa. Ada berapa poin itu perintah? Ada berapa perintah? Ada berapa? Di mana itu dikasih sama si Musa? Di bukit mana? Perintah
gereja ialah kota di Tarogon. Kota ni gereja ini bagus-bagus gereja ya nak Nina. Neng sekolah ni neng nak diantar. Bagus-bagus belajar ya nak Nina. Ternyata ada tenang yang belum tadi masa sekarang ini. Orang tua hanya apa? Hanya ojek online. Tahu ojek online? Tahu? Tahu ojek online? Yang sewaktu-waktu dibutuhkan. Yang sewaktu-waktu jadwalnya juga dibutuhkan. Maka orang tua bukan hanya ojek online. Ternyata orang tua sekarang ini ada berapa posisi tenang yang belum tadi. Yang pertama membimbing. Itu hak prerogatif di orang tua membimbing. Karena pendidikan yang pertama dan terutama itu terdapat di keluarga. Dan dasar butuh itu dari orang tua. Asal perlu dilakukan lagi biar ada lagi untuk mengerti perintah. Thank you.
online. Game online, semua online. Yang berikutnya di dokumen dan ibu saya, bapak ibu saudara terkasih, bonton saya, makanan saya, minuman saya tidak pernah lagi mengisi. Alai kalau perusahaan ada orang pakai ini tidak perlu bapak ibu mengisi ibu. Hidup keluhan tidak dana semuanya. Hidup bapak ibu ketika anak-anak nangis selalu disokong, nah, jangan nangis, pegang handphone ya. Jangan pernah dipinjam otak kau.
tiada yang kurang makan ini yang tadi ini. Kurang makan tiada. Sekali lagi, langkah besar. Sekali lagi sampai kuat. Langkah besar. Kenapa langsung duduk? Belum diajak untuk duduk, berdiri dulu. Langkah besar. Tepuk tangan tiga kali. Ulang, tepuk tangan tiga kali. Tepuk tangan dua kali. Tepuk tangan sekali. Iya. Siap? Ya, sekali lagi dibaca temanya dulu semua. Temanya biar diingat. Amsal itu yaitu sebagai syair untuk mengingatkan kembali. Tema dua. Ya. Hai anakku, berpeganglah padaku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Perintah siapa? Perintah siapa? Tuhan. Tuhan. Sekali lagi, perintah siapa? Tuhan. Perintah siapa? Tuhan. Ya, amin. Kita berdoa. Yesus yang penuh kasih, jika Engkau mengarahkan kami untuk mendengarkan perintah dan perkataan-Mu, ajar kami untuk melakukannya. Acara demi acara yang akan terlaksana dengan kebaktian Natal ya Tuhan, yang diselenggarakan di negeri, kami yakin dan percaya menjadi kemuliaan, bahkan pujian hormat untuk-Mu. Dengan itu ya Tuhan, ajari, kuatkan seluruh anak-anak-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, dan berikan kesabaran kepada Bapak, Ibu guru yang telah bersusah payah untuk mendidik mereka, secara khusus dalam proses latihan Natal yang perlu waktu mungkin hanya 1 bulan. Tuhan, kami juga ya Tuhan mengingatkan supaya orang tua, saudara, anak anakmu ini, agar Engkau mengetok hati pintu mereka supaya datang meringankan langkah melihat anaknya sekarang yang memberitakan firman, yang di tengah perjalanan Engkau hantarkan dengan penuh sukacita. Tuhan, sebentar acara demi acara, Bapak Ibu protokol yang memandu acara, berikan hikmah kepadanya ya Tuhan, supaya berlangsung dengan baik. Terima kasih Yesus, inilah doa kami. Kami sampaikan kepada-Mu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Dengan penuh ucapan syukur.
Puis Allah ayah.
tetapi